Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya menemukan keberadaan lebah trigona dengan lebah jenis Apis cerana. Dia bersarang di dalam satu sarang. Dia bersarangnya, koloni lebah kedua lebah jenis ini bersatu di dalam satu sarang. Seperti apa manis madunya rasanya? Mitos yang mengatakan kalau kita menemukan keberadaan sarang lebah seperti ini bisa beristri dua katanya. Mitosnya seperti itu. Katanya kalau kita menemukan sarang seperti ini apabila kita beristri dua, istrinya akan akur. Nah, siapa yang tidak pesan madunya ini silahkan kasih di kolom komentar. Assalamualaikum sahabat semua. Ini tawon Pakde Subrin, tawon unik karena sarang lebah Apis cerana dengan sarang lebah kelanceng ini bersatu atau berada di dalam satu koloni. Bisa dilihat, nah itu ada
sarang madu kelancengnya. Di sisi lain, di sini ada sarang lebah madu jenis lebah lalat. Ini sarang madu kelulutnya, dia bergandengan dengan sarang madu jenis lebah lalat. Lanceng karo nyatu. Nggih, pancen aneh Pak Dio. Pak iso nyatu kancing kalih anu. Pak kok jaluk anu ne. Menemukan sarang lebah itu, Pak. Antara lebah kelanceng sama lebah lalat itu, Pak. Sing jelas le ngono iku paling enggak iki kanggo wong dagang biasa nih. Orang dagang. Dagang sing jenenge lenceng putih ya iki ngono. Lenceng putih itu Kak jenisnya. Lenceng putih. Yang Mas bukan untuk nikah lagi, Mas. Semangat nian tadi ini yo ngecap madunya. Rasanya gimana Mas madunya, Mas? Beda enggak sama madu lain? Beda. Beda ya. Kalau madu yang asli itu, Mas, kalau dibawa ke rumah orang rumah ngamuk. Nah, itu baru madu asli, teman-teman.